Halo, pagi itu ketemu lagi nih sama gue mau ke rumah Tadias. Jadi tadi pagi tuh gue udah ditelepon, ditantangin sama Fahri. Katanya gue mau ditantangin makan. Makannya apa? Terus formatnya juga nggak tahu. Tapi palingan sih kayaknya banyak-banyak atau enggak cepet-cepet ya gitu. Ditantangin itu sama teman gue. Nanti teman gue ada satu lagi. Dia emang hobi juga sih. Maksudnya bukan hobi, apa ya? Sering ikut juga makan cepet gitu, makan banyak gitu. Nah, tanpa banyak omong lagi, ikutin aja. Gue udah mau nyampe rumah Tadias nih ya. Nanti lu ikut lagi. Gimana ya, Sulan ya? Oke. Gue udah sampai rumahnya Tadias nih. Terus udah ada Fahri juga yang hari ini mau nantangihin gue sama teman gue. Ya, gue belum kenalin teman gue. Ini namanya Chris. Chris. Terus dia sempat, lu pernah ya sebelumnya dulu ditantang makan-makan gini? Gue pernah ikut lomba makan sih di salah satu tempat kuliner. Makan mie juga, satu panci lah. Itu bisa lu ceritain gak detailnya, satu panci itu ada lauknya kah? Terus makan satu panci gimana? Itu sekitar dua bungkus indomie, daging ham sama telur satu. Jadi daging ham telur satu, oke. Dan itu gua makan pakai satu sumpit dan gua mesti ngabisin pakai satu tusuk gigi. Jadi lu satu tangan satu sumpit, satu yang kiri tusuk gigi. Apa gimana? Tangan ke belakang satu pakai sumpit. Ntar ngabisinnya pakai satu tusuk gigi. Jadi lu makan gitu satu sumpit. Yes. Bisa lu. Enggak ribet gitu. Ribet, tapi bisa sih. Raja Bandok. Nah, terus setelah oke, jadi sistemnya kayak begitu. Itu di timing enggak? Lu habis itu enggak. Semua yang dalam. Yang penting bersih. Yang penting bersih. Bersih dan enggak boleh ada sisa sedikit pun. Oh, jadi benar-benar nggak ada sisa tuh ya di paninya gitu. Nah, itu kan lo makan mie. Kalau untuk makan makanan yang ya, lain, lo pernah timing nggak lo paling cepat habis? Sih gue pernah sih ya. Sebetulnya di tempatnya lagi di tempatnya Tadias juga. Oh, lagi sini juga nih. Di sini. Okay. Karena di sebelah ada tukang nasi goreng, iseng lah gue pesan nasi goreng porsi jumbo. Mungkin sekitar porsinya 1,5 kali ya. 1,5. 1,5. Iseng gue timing. Dapat 2 menit 20 detik lah. 2 menit 20 detik. Dengan porsi jumbo. Iya, 2 menit 20 detik porsi 1,5 nasi goreng ya. Ya lu bisa bayangin lah itu. Kedang sih. Ini sebanyaknya kayak apa gitu. Ah, untuk hari ini gua mau nanya nih Fahri nih, ngasih tantangannya apa nih kira-kira nih? Tantangannya apa nih, Fahri? Ada surprise. Surprise. Iya. Jadi enggak ngasih tahu ya. Pokoknya hari ini ya kita siap buat terima tantangannya. Oh iya, dapat hadiah mana nih? Kalau habis gimana nih? Nanti hadiahnya ada. Tapi gue nggak yakin lo habis. Gitu? Iya. Yeah. Oke, okay, pokoknya tantangan dari Fahri-nya masih surprise. Coba ya kita lihat dulu deh. Tantangannya apa? Mudah-mudahan gue sama Chris bisa. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan sehat itu aja sih bener. Okay. Selanjutnya lo ikutin terus ya video ini. Wadaw, banyak amat nih. Tapi salah. Pari lu yang beneran aja, Pari. Ini beneran nih. Iya, lu habisin ya. Ini mie-nya berapa ya? 3, jumbo doang 3. Ya elah, lu kata berdua apaan? Yakin lu, Chris? Coba aja deh. Bisa? Coba dulu aja ya. Ya pokoknya tadi kata Pari bilang mie-nya 3. Bakso 3 juga. Ketiga. Telur 1. Berapa kilo nih? Berapa kilo semuanya nih kira-kira nih? Perkiraan 1 kilo kali ya. Bisa jadi. Kan kilo sih. Mie-nya aja ya udah kayak gini buat aja. Ya pokoknya doain aja ya. Gue sama Chris yang kenapa-napa. Gue enggak tahu nih gue bakal habis apa enggak. Buat lu semua ikutin terus.
gimana nanti kelanjutannya kita lihat aja habis apa enggak nih. Oke guys, sekarang kita makan ya. Oh ini mie satu kilo tiga bungkus Indomie jumbo. Tapi lu di timing kan nih? Timing dong. Timing. Makanya nyopi bareng nanti, jangan saling sop-sopan tapi ya. Udah. Iya, nyopi bareng. Udah, timingnya udah ya. Ya, ayo. Kalau udah siap bilang. Ya udah. Taruh. Setting tempat. Sabuk udah dikendorin belum sabuk? Aman. Aman ya. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Paling gak sendiri-sendiri. Tunggu gue sendiri.
Dikit lagi, jadi setengah menit. Bisa alih. Iya. Gak, udah ya, gue. Gak kuat. Gak. Lihat. Gue puas dulu ya. A few moments later. Oke guys, jadi ini sisa-sisa udah beres. Kebiadaban kita. Lo lihat sih saya gue masih banyak banget si Chris ya, perutnya udah kuat sih dia juga. Nah, jadi total tanda nggak boleh terbuka dulu. Jadi untuk mie sama lauk-lauknya semua itu sekitar 1,2 kilo berat sih ya. Nah, 1,2 kilo. Dari 1,2 kilo si Chris itu sisanya 516 gram itu sebenarnya gue. Dari 1,2 kilo gue nyisain ini 516 gram. Gue sisanya ya sisanya 113 gram. Ya timpang banget jauhnya ya. Jadi gue makan sekitar 1,1 kilo maksud semua gue tadi gila ya orang nih. Terus ya itulah, begah banget ini mie goreng jumbo. Jumbo tiga bungkus, tambah satu telur. Oh, ini bakso ya tadi ya? Bakso tiga, nugget tiga. Total ya 1,2 kilo. Oke, itu untuk hari ini tantangan dari Fahri nih. Ada aja emang kemari. Tadi juga hampir pas makan lu denger sendiri kan dari hampir gitu. Gua bilang santai. Masalahnya gua udah koordinasi duluan di rumah. Itu salahnya, lu udah makan duluan. Lu ya? Telat ngabarin gua. Gua lagi makan, lu tiba-tiba telepon. dia udah makan dulu sisa segitu. Gua belum makan belum apa sisa begini emang perutnya. Kan dia sedekah Portugal orang-orang enggak lu bilang ya. Portugal. Oke, hari ini sekian dulu. Ya, jangan lupa lu komen di channel ini. Hobiku keren, kita hari ini segmennya hobiku makan. Komen, like juga, subscribe juga, sama gantolannya tuh lonceng notifikasi ya. Lu hidupin itu biar update-update dari kita langsung masuk ke YouTube channel semua. Oke, lanjut lagi ke video-video selanjutnya. Tunggu tantangan berikutnya. Nah, tunggu tantangan berikutnya ya. Nanti ide-idenya dari Fahri sih. Biasanya kalau untuk makan-makan Fahri sih idenya gila-gila sih. Gokil. Ya bosnya asal dia ketemu seafood aja ya. Seafood lu gak bisa, alergi. Alergi apa gue? Hah? Iput. Oh iya, iput seafood anjir lah. Iput seafood. Iya. Gue baru ngomongnya kayak siput-siput. Iya lah. Lawakannya spontan ya. Iya. Oke, itu sekian untuk hari ini. Tonton terus, ikutin terus channel kita ya. Dah.